Houthi mengklaim langsung melancarkan serangan udara balasan terhadap kapal perang Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Anggota senior Houthi, Abdul Salam Jahaf menuturkan, serangan udara kelompoknya itu merupakan balasan usai AS dan Inggris membombardir sejumlah kota di Yaman pada Jumat dini hari. Wakil Menteri Luar Negeri Yaman di rezim Houthi, Hussein Al-Ezzi, memperingatkan AS dan Inggris akan menghadapi ganjaran yang buruk atas agresi terang-terangannya ini. Negara kami menjadi sasaran serangan agresif besar-besaran oleh kapal, kapal selam, dan pesawat tempur Amerika dan Inggris, dan Amerika serta Inggris pasti harus bersiap untuk membayar harga yang mahal dan menanggung semua konsekuensi mengerikan dari agresi terang-terangan ini, kata Al-Ezzi. Houthi menguasai sebagian besar Yaman, termasuk menduduki ibu kota Sana'a sejak 2014 ketika perang sipil pecah di negara itu. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menuturkan militernya berhasil menggempur sejumlah target Houthi di Yaman seperti beberapa pos dan gudang militer Houthi. Sebelumnya, pejabat Houthi juga melaporkan gempuran AS dan Inggris mengenai beberapa situs penting mereka seperti pangkalan udara Al-Gailami di ibu kota sana, kawasan Bandara Internasional Hodeidah, markas militer di Saada, kawasan Bandara Internasional Taiz dan sekitarnya di selatan Yaman hingga bandara di kota Aks. Serangan AS dan Inggris ini berlangsung setelah Houthi menembakkan sekitar 21 rudal dan drone ke sejumlah kapal perang AS dan Inggris di Laut Merah pada Selasa pekan ini. Serangan AS dan Inggris ini menandai eskalasi baru perang Hamas vs Israel sejak tanggal 7 Oktober lalu yang meluas. Sejak Israel menggempur Hamas di Gaza, Houthi ikut-ikutan melancarkan serangkaian serangan ke Israel. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.